demikian tadi pernyataan Presiden Republik Indonesia sekaligus membuka Pesta Kesenian Bali secara resmi, ditandai dengan pemukulan kul-kul dan dirangkaikan dengan tabu ketuk bumi. Bagaikan berkata, ketuk bumi adalah sebuah musik prosesi yang didominasi oleh alat-alat musik pukul berkarakter keras, agung, dan megah. Sedikitnya ada 11 jenis instrumen yang dipadukan dalam gamelan ini, antara lain tambur, kendang, okokan, ceng-ceng, cimbe, tawa-tawa, bebante, boni, gong-beng, gong-pencong, dan serong. Semuanya diformat dengan ukuran yang lebih besar daripada biasanya, sehingga menghasilkan sajian musik baru yang inovatif, adaptif, dan plural sesuai nuansa kekinian, dan hasilnya tetap menunjukkan identitas musik Bali sekaligus menyeringkan siwa Nataru. Agama Hindu, Paduai Sradi yang ini betara semua masalah. Unik
gagasan ng otuwang nada sa tawidin, piwah katrap tiyan jagat. Kaya dyan, idong patarasin, nga maging jagat kalutin pagidar buwan, nga winang jagat ay magujaran, utawi, katong, buwan. Selator niya ni matunggilan talan jagat piwas dagit niya ni kaunpati, sa solahan po ni kikabakayang oleh siya din pragina. Sila tunggil pragina na dos patarasin, piwah putus pragina sa netiwasan, pinakan ni asa. Utawi teja suci ida batara siwa sada magenahan ring sawang-sawang pengidan buwan. Siwa Nataraja depicts the manifestation of the god Siwa as the god of art that creates the earth through dances. It is believed that Siwa exists at all times until rhythm is created as well as the cosmos ends. Siwa spark a holy energy through all the cardinal directions that was shaking the universe to move. Such energy that created a universe that has very similar to single things. Dance is performed by nine answers. One answer is the Siwa, and the other eight are symbolized the Siwa holy energy coming from the eight cardinal directions. Kita saksikan bersama Tabu Ketuk Bumi dan Tari Siwa Nataraja, persembahan Institut Seni Indonesia Denpasar. Menampilkan garapan berjudul Iso Solo. Garapan ini terinspirasi oleh tradisi budaya berbasis kearifan lokal masyarakat Sentani, Jayapura, Papua. Iso Solo adalah sebuah tradisi menari dan menyanyi di atas perahu sambil membawa bahan-bahan berupa kayu atau berbagai jenis makanan dari satu kampung ke kampung yang lainnya di sekitar Danau Sentani. Garapan Iso Solo ini diimplementasikan kepercayaan masyarakat Sentani bahwa angin adalah sebuah kekuatan dan bagian dari hidup dan kehidupan masyarakat yang tak terpisahkan. ISBI Tanah Papua memadakan sesolahan seni pemuda Iso Solo. Sesolahan puniki kesesemayan saking tradisi budaya seni manutin keluyan Kesten Sentani Jayapura, Miwah, Papua. ISBI Papua Land performing a creation titled Iso Solo. Inspired by the tradition that is based on Sentani Jayapura people's wisdom. Iso Solo is a singing and dancing traditional dance that is performed on a boat carrying wooden materials or types of food. Setelah kita menyaksikan penampilan pawai kolaborasi partisipan luar negeri dan luar daerah, saatnya kita menyaksikan bersama penampilan pawai duta Kabupaten Kota Sogali yang diawali oleh duta Kabupaten Bangli. Bandrangan, Kober, Umbul-umbul, dan barisan Tedung. Setelah barisan Uparanggan, lanjutkan dengan barisan lambang daerah Kabupaten Bangli dengan mengusung spirit bukti-mukti bakti yang berarti pengabdian untuk Tuhan Yang Maha Esa dan tanah air demi mewujudkan cita-cita luhur yaitu masyarakat adil dan makmur. Kabupaten Bangli
kekawinan atau mata identitas berupa bapa nama kabupaten Sani Kebaktian Waleida Istri Mabusana Payas Agung as Kabupaten Bali. Keiringin oleh Kali Diri Dela Istri Marta Canang Rebong Liwa Siki Dela Lanang Sani Mato Pasepan. Selalu ipun wentan iring-iringan uparangga bandrangan, kober, umum atau benteng untuk kehidupan manusia. Dalam konteks ini, tamyang dimaksudkan sebagai salah satu elemen yang sangat erat dengan bayu atau sumber energi kehidupan. Gunakan Payas Madya dan Payas Agung serta diikuti oleh barisan tedung yang diiringi gamelan bebarengan. Kabupaten Badung ditepakan makin jadi mata yang identitas daerah pina ke berupa Dewa Siwa dadu sana anik pengangon sana senang belayang seting burde layang kulayang kecerita yang ini kuigunan bayu utami angin lingsana ning budaya kerama Bali sana pilih membuat sesolahan politikan dan gamelan belah ganjur kepati. Kabupaten Karangasem, Mijayang Pawai atau Spirit, Karangasem, Solo, Bali. Awan pun kita kawitin untuk pangan sampai pindah ke Cicireng dan Kabupaten Karangasem. Karangasem Regency under a leadership of Mayor Gusti Ayu Pasumati. Advice Wayan Alter. Tempian Jepang Penjol adalah hiasan simbol yang tergantung di ujung penjol sebagai simbol naga Basuki. Basuki merupakan simbol yang berarti kesejahteraan dan kemakmuran. Selain itu, penjor juga merupakan simbol Gunung Agung yang bermakna anugerah kesejahteraan dan kemakmuran. Duta Kabupaten Karangasem, Natural Garapan Sampian Gempong Penjor. Sampian Gempong Penjor ingin menikah hiasan simbolik sedang bergantung ring penjor dengan simbol naga Basuki. Bawa gebogan sebagai sebuah visualisasi memohon restu kehadapan Yang Widi untuk memulai bertarung. Tarian ini diiringi dua pasang gamelan tambur, yakni salah satu gamelan khas dari Karangasem yang menggunakan instrumen kendang berukuran besar. Menyaksikan Duta Kabupaten Karangasem, selanjutnya Kota Denpasar. Keiring atau gamelan khas Kota Denpasar ingin menikmati gamelan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, to be known by you for a month as the theme in the 2019 Bali Art Festival. Denpasar City Ambassadors presents a creation of the colossal art uses variety of handicrafts as a symbol to relay to the Bali's art festival. 100 dancers are in the charge of this creation. Furthermore, the creation is accompanied by one of the traditional gamelan instruments of the ke tema Pesta Kesenian Bali Sani Kapun Ketan dan Sisi Diwasa Kalitan Sanawalas Duta Kabupaten Bulan Ngaturan Sesolahan Kreasi Sesolahan Pinggatan
Tindakan nyeling kebawasan kadimakin, watak baling-baling, sada melanggar saking petung utami lakar sada tiosan. Sada sapun lumah tindakan kepitengan atau asal lagi. Ring pawai puninggi peraturan makin tindakan. Saking sada dahil, atau ngarianin sada melanggar atau petung lain jalur, yang mas pindaan sada kepincangan atau mesin, sada ngadudit perkembangan teknologi. Joey Clement Bayu Pramana is the theme in the 2019 Bali Art Festival. Ladies and gentlemen, Buleleng Regency present a Pindakan creation, which is a problem made up of bamboo and other materials. Generally, Pindakan uses... ...dan diiringi lantunan gending sambil jarak yang dinyanyikan oleh Gerald dan dipadukan dengan cap. Presiden Republik Indonesia.